Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kita di Trik Menarik. Kali ini kita akan membahas trik bagaimana untuk mendapatkan penonton dari luar negeri. Yang pertama, kalian harus cek terlebih dahulu kebiasaan dari orang luar negeri, di mana kalian harus memilih memantau kebiasaan dari negara-negara manapun. Biasanya kebiasaan dari negara yang suka WiFi itu adalah dari negara Vietnam, terus India, Bangladesh, Amerika. Nah, dari negara Eropa itu sedikit ya. Nah, caranya bagaimana? Kalian pantau dulu negara mana yang suka main internet, YouTube terutama. Oke, lihat video-video di YouTube. Setelah itu kalian coba, yang pertama adalah membuat konten sebisa kalian. Tidak usah pakai translate bahasa Inggris, bahasa apapun. Nah, minimal ini cara minimal ya, cara pertama tanpa kalian translate video kalian ya, tetapi dengan menggunakan ini judul negara yang kalian arahkan dan kata kuncinya juga harus kalian berikan sesuai negara kalian. Deskripsi juga harus tertulis seperti itu ya. Ini ya, contohkan bahasa Inggris, kasih tautan dengan bahasa Jepang ya kan, tempat baik. Kita lihat di penontonnya ternyata benar kan, Korea Selatan dan India tertaut untuk membuat video yang sudah saya translate ke negara lain. Oke, coba di rumah buat video yang bagus. Ini cara pertama. Cara kedua nanti kita buat translate untuk subtitlenya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video-video yang bermanfaat dari kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.